Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan cerita video yang lain, kami akan berikan tips dan trik bagaimana menyimpan gulungan benang obras seperti ini. Kami sementara ini kesulitan ketika akan memilih benang obras yang akan kita pakai. Tentunya warna yang sesuai dengan obrasan kain yang kita pakai atau kita kerjakan. Karena kondisinya seperti ini, tersimpan aja, berderet rapi, tetapi kita susah untuk mengidentifikasi warnanya. Kali ini akan kita berikan sedikit trik, karena trik ini juga berguna bagi kami yang akan kita berikan, bahwa nanti posisinya akan kita tempelkan di sini. Nah, posisi penempelannya kemungkinan akan seperti ini. Ini benang obrasnya, lihat. Nah, akan kita gini. Nah, tentunya kita akan membuat lubang di sini. Kita bor banyak di sini, bor. Semuanya berderet di sini, kita susun rapi. Nanti baru kita berikan seperti ini. Nah, tentunya tidak lupa kita sediakan mesin bor seperti ini. Dan jangan lupa sebagai penggantungnya untuk dudukan benangnya adalah ini. Ini adalah kayu sumpit. Kalau Anda pernah lihat sumpit yang biasa dijual ketika kita membeli mie ayam atau mie ramen, ini sumpitnya seperti ini akan kita manfaatkan sehingga menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi kita. Anda hanya perlu butuh stick ini aja, atau kayu, atau sumpit, sama mesin bor. Tentunya kita akan bikin lubang di sini. Kita ambil contoh satu di sini. Ini pakai mata bor besi 5 mili atau 4 mili. Nah, ini langsung. Tuh, keren kan? Gunakan lemari tempat Anda menyimpan buku atau apapun yang dekat dengan mesin obras dan mesin jahit Anda untuk menyimpan seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan satu lagi. Mesinnya adalah tiap 10 cm dari ini, titik awal. 10 cm ke sini, nanti 10 cm ke sini. Kita coba lagi. Kita coba pakai sumpit ini. Nah, seperti itu. Saya akan ambil lagi sumpit yang ada. Ini sumpit, kebetulan kita banyak sumpit. Karena kalau kita beli ini pasti ada sumpitnya. Ini berikutnya. Sekarang kita coba pasang. Ini pun bisa gede tuh. Yang masih plastik. Nah, tuh, Anda akan lihat. Sangat menarik bukan? Nah, kalau dilihat dari samping, dia akan rapi dia. Tuh, berderet. Ini kita memanfaatkan lemari buku yang ada di samping mesin obras kami. Oke, ini mesin jahit. Nah, nanti semua akan kita pindahkan ke sini, intinya sampai penuh. Seperti yang ada di susunan rak ini, akan kita pindahkan semua menjadi seperti ini. Oke.
Nah, seperti ini jadinya penampakannya kalau dari jauh. Nah, kemudian kita bisa pasang satu-satu ya. Sementara dari ini, nah, rapi seperti ini. Oke.